Jumpa lagi di gelombang elektromagnetik. Kali ini kita akan membahas materi pesawat radar sedang mendeteksi posisi sebuah pesawat terbang 0,04 second setelah gelombang radar terpancar dan dipantulkan pesawat terbang. Gelombang radar dapat ditangkap lagi oleh pesawat radar tersebut. Jarak pesawat radar dan pesawat udara adalah, jadi di materi kali ini kita mengetahui bahwa cepat lambat gelombang radio senilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dan ditanya yaitu jarak atau S. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk mencari jarak pesawat radar dan pesawat udara, kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan C kali delta T per 2. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga S sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dikali 0,04 second per 2, sehingga S sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat 8 per 2, sehingga menghasilkan 0,06 dikali 10 pangkat 8 meter. Lalu kita sederhanakan lagi, sehingga S sama dengan 6.000 km. Jadi, jarak pesawat radar dan pesawat udara adalah 6.000 km. Oke, terima kasih.